Presenter Tukul Arwana dilarikan ke rumah sakit pada hari ini Kamis 23 September 2021. Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh anak Tukul, Ega Prayudi, saat dihubungi awak media. Tukul dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan otak. Terkini, keadaan sang komedian berangsur-angsur membaik. Putra dari komedian Tukul Arwana, Ega Prayudi, mengungkapkan kondisi terkini sang ayah yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang pada Kamis 23 September 2021 hari ini. Ega menyebut kini kondisi sang ayah dalam keadaan normal. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, Tukul disebut mengeluhkan pusing. Dilansir tribunews.com, hal itu diungkap oleh penjaga rumah Tukul Arwana, Jaka dan Medi. Jaga menyebut Tukul dilarikan ke rumah sakit pada Rabu 22 September 2021 kemarin pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Medi menyebut Tukul dibawa ke rumah sakit bersama putrinya Novita Eka Afriana. Sahabat Tukul, Vega Darwati, memohon doa untuk kesembuhan Tukul. Hal itu disampaikan Vega di akun Instagramnya pada hari ini, Kamis 23 September 2021. Sahabat Tukul lainnya, Maria Fania, menyebut beberapa hari lalu Tukul masih dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala sakit.